kawan-kawan ah. Tadi saya turun Maliki punya krim. Ini baru keluar. Tadi sana banyak turun kok jalan tu. Betul betul turun. Maliki pun tanya dengan saya tadi. Hey babe, boleh ke babe? Babe, boleh ke babe? Dah naik bukit tu. Dan kalau kita dari Ceras Central, kan itu jalan. Kalau kita dari Ceras Hartamas, kan itu Grand Oba tu. Kalau kita dari, saya sebut beberapa lah. Kalau kita dari Tol Batu Sembilan ataupun dari Tol dari apa lagi satu tu, kawan-kawan, Mason Mall. Kalau kita dari sana, dia bertumpung satu simpang itu. Saya pun lupa nama dia. Orang panggil itu Ceras Central sajalah. Simpang mau pergi Bukit Saga. Ceras Hartamas punya simpang semua ada sana. Nanti kita akan mengalah ke Alam Damai punya simpang. Sini lah Alam Damai lah ni. Dia tengah buat projek ni. Projek buat jembatan kereta api lah. Memang tinggi, berapa tingkat ni dia punya jembatan ni. Memang tinggi, kalau kawan-kawan boleh nampak dari sana. Tinggi, selepas tu sempit jalan. Saya ni memang sebelum ni pun ada takut sini. Banyak kali hantar barang dekat sini. Mau jalan dekat sini pun dari belakang pun boleh. Dari sini, kalau kita jalan datang mau masuk ini Alam Damai, kalau kita datang dari TBS, memang tidak boleh. Memang tidak boleh sebab kalau lalu dah lah. Nanti saya akan tunjuk simpang ni. Kalau kita datang dari TBS, simpang ni kita akan keluar. Simpang ni mana kita boleh masuk dari sana, kita patah sini tak boleh. Saya hari tu mau patah pergi sini tak boleh. Mau tak mau saya kostar balik, patah pergi sana, sana sudah sangkut. Sana sudah sangkut, saya tak boleh. Depan tidak boleh, belakang tidak boleh, macam mana? Last ada ini mobil crane. Dia punya orang-orang tolong itu bantu kasih tepi pakai besi. Dia putih-putih sana mana-mana besi kan. Dia tepi. Saya naik juga lah itu batu. Selepas tu saya datang masuk dekat sini. Datang dekat sini, saya ikut Ceras Central punya bangunan lah. Kalau kawan-kawan tahu Ceras Central tu, kam-kam sebelum Legend Mall. Kalau kita dari Kajang, kalau kita dari Tol Batu Sembilan, kalau kita dari Langat, Sebelum Legend Mall, dia akan ada satu bangunan Ceras Central. Memang sempit lah. Kalau bawa lagi macam saya punya kawan merangkap tauco juga, memang tauco. Dia memang bawa sini mesin, boring mesin. Zaid. No. Abang Zaid memang selalu isi sini boring mesin berat-beratnya. Liber, biji, berat-beratnya. Tengok dia boleh naik ke bukit sana. Memang power lah dia memandu. Okey, tadi saya datang dari Ceras Central punya bangunan. Datang dari sana, ikut tu jalan lah. Memang corner sana, corner sini. Mula-mula selepas dari Ceras Central itu, kita simpan masuk. Kita akan ada jumpa satu corner sebelah kanan. Memang tajam. Kalau dia boleh. Tapi kalau dia ada satu corner, satu U-turn, satu pusing balik. Itu memang corner tu boleh, corner kanan. Tapi pusing balik tu memang kok tidak boleh. 10 turn pun agak susah. Dia tutup sini pun, dia tak mau kita
tadi saya katakan, datang dari sini ya, kalau ini jalan terus boleh, tapi sudah tak boleh. Kalau datang dari TBS, dia lencongkan ikut jembatan ini, bawah jembatan. Nah, tidak dapat. Itu pun salah. Oke, berbalik lagi. Tadi saya cerita mula-mula tu, ada satu U-turn memang 10 tan pun tidak boleh. Corner tu boleh, loader boleh, agak sempit tapi boleh. Ikut itu corner, nanti jumpa simpan 3. Saya masuk kiri, simpan 3 tu masuk kiri, itu pun kena makan habis. Tadi saya bawa Malik Gemia crane 45 tan, Kato crane, mobile crane 45 tan, Malik Gemia. Tengok, sudah corner kiri, memang biasalah, memang kita orang memang selalu masuk kiri, ambil side, jalan sampai ujung masuk kanan, jalan sampai habis lagi, ngam-ngam bukit itu, antara menyambungkan jalan mau pergi Belakong dengan ini jalan mau pergi TBS, itu jalan. Kalau kita turun bawah mau pergi Belakong, kita masuk ni mau pergi TBS, mau keluar ni MMR tu, itu bukit. Saya naik itu bukit agak tinggi. Nasib baik keren 45 tan. Kalau lagi berat-berat, saya pun tidak tahu macam mana pun. Lagi tak ada pengalaman mandu, baru belajar. Aku juga tadi saya pakai gear seal. Kelimatan kira berat juga lagi lah ya, bukit macam tinggi, mobil keren lah kawan-kawan. Kita sudah keluar jalan MRR tu. Kalau terus pergi TBS, okay, kalau kita pergi kanan, mau pergi KL dan Kajang, kita jumpa lagi episode akan datang.